Kementerian Pendidikan baru-baru ini mencadang untuk membenarkan alat peranti seperti telefon bimbit untuk dibawa ke sekolah. Cadangan ini bagaimanapun bertentangan dengan norma persekolahan biasa yang mana melarang para pelajar untuk membawa alat peranti tersebut. Sejauh manakah kewajaran cadangan ini? Kita tinjau pandangan umum. Akak-akak tak setujulah sebab nanti fokus dia lagi kan. Dia mesti fokus pada benda tu. Kalau bab-bab belajar ni kuranglah. Itu je lah. Saya tak setuju. Sebab mengganggu pelajaran sekolah. Budak sekolah kan. Itu je lah. Sangat tak wajar. Pendapat peribadi akak sebagai seorang ibu kepada 4 orang anak, ada yang dah remaja, sekolah rendah sampai menengah, dianya tidak tidak bertepatan lah, kerana kecuali benda tu diguna masa pembelajaran dalam pengawasan pemantauan, okey. Tapi kalau dibawa mana mereka bebas bawa on, orang kata kan, memang tak setuju, kena banyak akan mengganggulah konsentrasi budak, pengaruh kan, yang selama ni mungkin mereka terkawal sebelum diizinkan bawa ke sekolah, bila dah dibawa benda jadi di luar kawalan ibu bapa. Itu pendapat peribadi akak lah. Saya kurang bersetuju dengan cadangan tersebut lah, sebab untuk long term dia bawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Sekarang yang tak bagi pun diorang masih tetap terdedah dengan keburukan gadget iPhone semua tu lah. Kalau boleh bawa lagi beyond control lah. Okay, kalau nak bawa phone saya sokong, tapi cikgu pegang during school hours lah. Macam saya sekarang ni, anak saya Koko, saya bagi dia phone. So saya tahu bila nak dia habis, di mana dia, so senang saya nak pick up lepas Koko. Bagi saya tak okay lah, sebab saya duduk asrama. Jadi bagi saya buat handphone pun macam tak ada function juga, sama je. Sebab semua pun sekolah sama, jadi tak apa nak contact, sama. Jadi bagi saya memang tak ada function lah buat handphone. Tidak setuju. Sebab akan jadi fokus. Fokus dan jelas.